mengejutkan. Lesti Kejora kena semprot Ivan Gunawan. Sok cantik. Begini reaksinya. Penyanyi dangdut Lesti Kejora kembali menjadi sorotan saat disemprot oleh selebriti senior, Ivan Gunawan. Hal ini berawal dari igun sapaannya yang memberikan pujian hingga menyindir Lesti. Sebagai informasi, mantan kekasih Rizky Da ini merupakan penyanyi dangdut jebolan ajang pencarian bakat. Lesti bahkan menjadi juara pertama dalam ajang itu. Saat itulah Lesti mulai dikenal publik, hingga kini menjadi biduan papan atas. Siapa sangka masuk dunia entertainment membuat Lesti berubah drastis dari siswa sekolahan jadi bintang panggung menawan. Ia cantik dengan gaya makeup flawless-nya yang menawan. Sebelum bertransformasi jadi cantik seperti sekarang, dulu Lesti kerap mendapat omelan dari Ivan Gunawan untuk urusan penampilan. Seperti baru-baru ini tayangan televisi, igun menyebut jika dirinya seperti itu karena ia sayang dan tahu potensi anak didiknya itu. Lesti ini perubahannya tuh aku tahu banget. Dari dia yang bukan apa-apa, dari anak lereng gunung, akhirnya ke ibu kota. Dia kalau ngomong lugu banget tapi kalau udah nyanyi tuh cetar menggelegar. Peran aku di tayangan itu, greget ingin mengubah dia, ujar Ivan Gunawan. Namanya penyanyi dangdut masih muda pasti pengen looknya jadi kayak tante-tante, kelihatan tua, karena mungkin yang dihibur orang tua ya. Tapi saya mengembalikan pemikiran tersebut. Saya mengembalikan looknya Lesti menjadi looknya dia sebenarnya, tambahnya. Ucapan mantan kekasih Rosa itu pun langsung dibenarkan oleh Lesti. Bahkan Lesti pun bersyukur berkat igun, dirinya bisa jadi seperti saat ini. Seneng, bangga, ya, Lesti kan cuma anak sekolah terus keluar sekolahan nyanyi dangdut, yang pakai rok ya udahlah seada-adanya, makeup seada-adanya. Begitu ikut kompetisi, diubah total sama Kak Igun, terang Lesti. Sebelumnya, Ivan Gunawan sempat merasa Lesti itu sok cantik. Bahkan ia sampai mengatakan Lesti tak secantik Sofia Latjuba. Tapi ini anak pernah ngalamin sok cantik. Jadi kan, udah jadi bintang nih, udah menang, itu pakai makeup artis. Makeup artisnya itu sok-sok dia pikir muka dia itu Sofia Latjuba. Sok-sok yang kayak sok gitu. Heh, jelong, kata gue. Lu pikir lu cantik banget. Sok-sok yang kayak makeup tipis. Wo pengen gue jetak aja palanya, jelas igun dengan nada bercanda. Jadi emang Kak Igun tuh selalu kasih masukan jangan menor-menor banget, tapi harus fresh. Harus kelihatan, makeupnya, imbu Lesti. Sampai gue omelin tuh makeup artisnya. Sok cantik lu ngerti nggak? Mukanya tuh dipikir kayak bule gitu yang ngerti nggak sih kalau bangun gini aja memem. Cantik tandas Ivan Gunawan.